bahagiakan orang tua. Masya Allah, hati-hati walaupun apa hadiah terbaik, amalan terbaik bisa hadiahkan kepada orang tua, saya minimal bisa meringankan anda dan kubur. Karena saya juga baru belajar baca Quran, jadi seakan tak ada amalan. Al-Fatihah untuk almarhum ayat Al-Fatihah. Qul huwallah 3 kali. Qul huwallah sunnah al-kirim Al-Fatihah untuk almarhum baca. Antum belum bisa baca Quran? Qul huwallah. Inna hala ta'dilu sulusal Quran. Satu Qul huwallah sama macam sepertiga Al-Quran. Tapi yang gara-gara itu berhenti baca Quran. Wanita pakai cadar terlihat biji matanya. Yang bermake up oleh laki-laki bukan mahram. Bagaimana hukumnya? Pokoknya dari mulai tumbuh rambut nih, tumbuh rambut sampai dagu, nih dari telinga, paku telinga, karena ada pakunya. Telinga orang tak bawa paku, pakai paku. Dari mulai tumbuh ni, itu boleh tengok, boleh tu tengok. Dari mulai sini, itu boleh. Yang bantu minta Allah. Alam tu, tapi yang tengok lama lama. Tapi gimana? Tak salah. Terima kasih Pak Ustaz. Semoga Allah memudahkan segala urusan dan cita-cita Pak Ustaz. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana pendapat Ustaz masalah acara tahunan yang dilakukan masyarakat Pariaman Sumbar yaitu Tabwi yang dilaksanakan pada bulan Muharram? Tradisi melepas burung lalu kemudian itu tradisi Syiah kematian Sayyidina Husain Asyura. Lalu orang mengatakan bahwa ulama yang membawa Islam ke Minangkabau Syiah itu pemalsuan sejarah, batil, tak betul. Ulama besar datanglah seorang laki-laki namanya Pono. Pergilah dia merantau ke Aceh. Aceh di atas, Medan di tengah, Medan Melayu Deli, Riau di samping Riau, Sumatera Barat. Pergilah dia merantau ke Aceh. Sampai di Aceh bergurulah dia sama ulama besar, wali negeri Aceh. Ketika datang tsunami, bisa air tsunami itu hanya melewati samping-samping makamnya. Rumah-rumah hancur, makamnya tak sedikit pun. Begini air itu. Oh. Air, ini makamnya, begini air lewat. Oh. Siapa dia? Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili. Singkili artinya orang singkel. Aceh singkel. Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili. Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili inilah yang pertama kali menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Judulnya Terjemahan Al-Mustafid. Kalau tak ada dia, tak tahu orang Melayu baca Quran. Dia menerjemah. Si Pono tadi pun belajarlah sama Syekh Abdul Rauf Singkil. Syekh Abdul Rauf Singkil makan sirih. Makan sirih. Pas dia makan sirih, jatuh tepak sirih. Tempat sirih itu tepak. Jatuh tepak sirih itu ke dalam WC. Muridnya lari semua, usut. Datang si Pono digalinya WC itu, buangnya tahi semua untuk mencari tepak itu. Habis itu dibersihkannya ke sungai, diantarnya balik kepada Syekh Abdul Rauf As-Singki. Syekh Abdul Rauf, ini tepak sini. Apa kata Syekh Abdul Rauf As-Singki? Kalau aku mati nanti, engkau akan menjadi ulama besar. Asal kau berbicara, lidahmu akan menyampaikan kalam seperti kalam. Maka muridnya itu bernama Burhanuddin. Balik ke kampungnya, itulah dia Burhanuddin ulahkan. Dan dia ahlu sunnah wal jamaah, bukan Syiah. Ini membantah orang yang mengatakan bahwa yang mengislamkan Pariaman Syiah. Bullshit, omong besar. Tak betul, ahlu sunnah wal jamaah. Syekh Burhanuddin berguru kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ahlu sunnah wal jamaah. Lalu datang dari mana ini tradisi Syiah ini? Tentara-tentara India yang pernah diletakkan di Pariaman, tentara itu beraliran Syiah. Mereka yang membuat tradisi itu. Lalu kemudian di zaman sekarang dibumbu-bumbui oleh
dibubui oleh sama macam mandi belimau. Mandi belimau itu dulu biasa saja. Kenapa sekarang menjadi pakai keyboard pula, pakai artis pula? Kenapa? Karena ada unsur Pemda di dalam. Pemda tidak tak peduli dia mau batil mau apa, yang penting keluar duit Pemda sih. Keluar. Oleh sebab itu maka ulama mesti mengatakan yang hak. Ustaz